Salam, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Bersama saya Nur Hayati Sinaga dari PKLU GPIB Jemaat Gloria Bekasi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpuji dan termulialah namamu. Kami berterima kasih dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari hingga malam ini. Kami boleh beraktivitas dan melewati satu hari ini, semua hanya karena kasih dan kemurahanmu. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah kami agar dapat memahami firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8. Ayat 34 hingga ayat yang ke-40 yang menyatakan, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah firman Tuhan. Renungan firman Tuhan dari Sabda Bina Umat pada malam hari ini diberi judul Pusat Pewartaan Gereja dengan penekanan pada ayatnya yang ke-35, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Injil Yesus Kristus adalah pusat pewartaan Filipus. Injil sendiri adalah kabar baik tentang pemerintahan Allah. Di mana Allah menjadi raja, maka di sana akan ada sukacita, damai, keadilan, dan kesejahteraan. Kabar baik yang dimaksud ini pun bukan tentang sesuatu yang lain, tetapi tentang Yesus itu sendiri. Karya hidup Yesus mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, semua membentuk cerita iman tentang kabar baik.
sehingga Injil atau kabar baik adalah cerita tentang Yesus sendiri. Hal ini persis dengan pertanyaan sida-sida Etiopia itu. Tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Ayat 34. Dan melalui kesaksian Filipus, Injil itu adalah pewartaan tentang Yesus. Kekuatan Injil bersifat transformatif, artinya berdaya mengubah hidup lama menjadi hidup yang baru. Filipus adalah pelaku Injil. Ia menerima kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus dan menjadikan kesaksian itu sebagai milik sendiri. Ada proses apropriasi, mendaku, menjadikan milik sendiri. Dari apa yang orang lain beritakan menjadi milik sendiri karena merasa tersapa dan diberkati. Hidup Filipus berubah menjadi pengikut sekaligus pelayan Yesus Kristus yang tangguh. Kini, Filipus meneruskan Injil yang transformatif itu kepada sida-sida Etiopia. Hidupnya pun berubah. Melalui proses yang tekun, bersifat terbuka, kesediaan belajar firman, ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Baptis adalah simbolnya, ayat 36-38. Tidak sekedar bermakna inisiasi, dimasukkan ke dalam, konversi, berpindah kepada, tetapi juga transformasi, berubah ke arah, yaitu ke dalam persekutuan jemaat, kepada Yesus Kristus, dan ke arah kemanusiaan yang baru. Sida-sida Etiopia ini pun menyandang status saksi Kristus di mana ia berada. Dan tugas pewartaan Injil tidak boleh berhenti. Filipus menjadi teladan siapa pusat pewartaan gereja, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas firman kebenaran-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Melalui perenungan firman Tuhan malam ini, kami belajar bagaimana Filipus menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil kabar baik sehingga orang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa sorgawi, terangilah kami seluruh anggota PKLU dimanapun berada, agar kami dimampukan memberitakan Injil kabar baik, Yesus itu sendiri, melalui perkataan dan perbuatan kami, sehingga orang percaya kepada Yesus dan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota PKLU yang memiliki pergumulan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan beri jalan keluar. Bapa, berkatilah para pengurus dan anggota Dewan PKLU mengelola SPMAB ini sebagai sarana pelayanan yang memberkati PKLU. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab dan Sabda Bina Umat malam ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.